pertama aku mampir ke Garchon Cafe di Jalan Bisma Ubud. Garchon Cafe buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Aku pesan rice bowl black pepper dan ini lumayan pedes loh guys, dan porsinya juga banyak. Cafe ini masih baru dan tempatnya nyaman, estetik. Kalian juga bisa nugas sambil wifi-an. Ya, di sini juga bagus banget untuk foto-foto. Kalian bisa foto-foto di sini, banyak spot foto keren. Lanjut, aku mampir ke Le Road Industrial Furniture di Jalan Raya Sapat, Tegalalang. Le Road Industrial Furniture buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Di sini memproduksi barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi seperti meja, lampu, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di IG atau di websitenya langsung ya guys. Barang yang ada di sini semua unik-unik dan antik-antik. Kalian bisa lihat sendiri, keren-keren banget kan guys. So, kalau kalian lagi di Bali atau Tegalalang bisa mampir ke sini ya. Tidak ada tiket masuk alias free, kalian bisa foto-fotoan juga. Pokoknya recommended banget. Lanjut, aku mampir ke Kucara Coffee di Jalan Cinta Tegalalang. Kucara Coffee buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di sini tempatnya nyaman, sejuk, banyak pepohonan. Menunya murah-murah banget dong guys, dimulai dari 25K aja, ada soto, nasi goreng, mie goreng, ini kalian bisa screenshot langsung.
Cocok banget yang suka ketenangan mampir ke sini, karena di sini tempatnya jauh banget dari kota Ubud seperti Monkey Forest. Kalian bisa nongki-nongki santai bareng teman kalian. Aku mampir ke Dona di Jalan Monkey Forest, Ubud. Tempat ini buka setiap hari Kamis sampai Minggu pukul 6 sore sampai 11 malam. Tempat ini cozy banget dan estetik. Kalian bisa ajak pasangan untuk dinner romantis di sini karena tempatnya kece abis. Ya, di lantai atas itu kalian bisa dugem. Jadi setiap Jumat itu ada live musik, Sabtu ada live DJ. Jadi kalian bisa datangi saat hari-hari tersebut. Nah, ini dia untuk ruangan live performance-nya, untuk dugem, untuk happy-happy lah party.